Baik Sobat YouTube, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi mengenai PKH hari ini. Ada kabar bahagia terbaru pihak Kemensos dan Bank Himbara dan PT Pos Indonesia sepakat melakukan ini untuk KPM PKH dan BPNT. Dana bantuan PKH dan BPNT senilai 200 miliar sudah ada di Bank Himbara. Info terkait pencairan PKH tahap 3 2022. Nah, seperti apa informasi selengkapnya? Mari simak video ini sampai selesai supaya tidak menimbulkan gagal paham. Namun sebelum lanjut, mari kita berteman terlebih dahulu dengan cara klik tombol subscribe, like, dan nyalakan loncengnya supaya Anda terus dapat informasi terbaru dari channel ini. Baik, kita lanjutkan info PKH hari ini. Selanjutnya ada dua informasi penting bagi para KPM PKH maupun BPNT pada hari ini. Nah, seperti sudah kita ketahui bersama, saat ini uang pencairan PKH tahap 3 itu belum juga disalurkan oleh pusat. Begitu juga dengan dana BPNT untuk alokasi bulan Juni dan Juli, belum ada penyaluran dana BPNT kepada para KPM. Nah, penting untuk diketahui oleh para KPM semua, penyebab belum disalurkan bantuan PKH tahap yang ketiga ini dan juga bantuan BPNT tahap yang keenam dan ketujuh adalah karena adanya dana bansos yang tertahan di Bank Himbara seperti Bank BRI, Mandiri, Bank BNI dan sebagainya. Nah, kabar ini agar kalian pahami, seperti dilansir media nasional Harian Kompas, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia mengungkapkan adanya indikasi penyimpangan dana anggaran tahun 2021 sebesar 6 triliun rupiah. Dari jumlah tersebut, sebanyak 1,1 triliun rupiah merupakan dana bantuan sosial yang tidak tersalurkan atau tidak dapat terdistribusikan. Nah, akibatnya dana bansos tersebut itu tertahan di Bank Himbara. Menteri Sosial Ibu Tri Risma hari ini menjelaskan sebanyak 900 miliar telah dikembalikan ke kas negara oleh beberapa bank yang tergabung dalam himpunan bank milik negara atau Bank Himbara. Permintaan tersebut dilakukan setelah Menteri Sosial Ibu Risma menyurati sejumlah Bank Himbara seperti Bank BRI, BNI, Mandiri dan Bank BTN. Rp 1,1 triliun rupiah itu adalah dari bank yang belum diserahkan, disetor balik ke kas negara. Itulah yang kita surati kepada Bank Himbara. Itu sudah disetor oleh Bank Himbara sekitar 900 miliar, ujar Menteri Sosial di kantor Kemensos pada hari Kamis kemarin. Sementara sisanya sebesar 200 miliar, kata Ibu Risma, itu masih tertahan di salah satu Bank Himbara. Pihak bank pun meminta waktu untuk menyelesaikan pengembalian dana bansos tahun 2021 tersebut. Nah, ini pihak Bank Himbara masih meminta waktu paling lambat 60 hari ini, kata Ibu Risma. Nah, jadi dari 1,1 triliun rupiah tersebut, sebanyak 900 miliar dana bansos itu telah dikembalikan ke kas negara. Nah, sisanya sebanyak 200 miliar itu masih tertahan di Bank Himbara. Jadi perlu teman-teman pahami, masalah inilah yang juga menyebabkan belum salurnya bantuan PKH tahap yang ketiga hingga saat ini, yaitu masih ada dana bansos tahun 2021 sebanyak 200 miliar yang belum dikembalikan ke kantor kas negara. Nah, kemudian kita lanjut informasi penting yang kedua yang harus diketahui bagi para KPM semua, dan ini terkait pencairan BPNT di tahun 2022 ini, khususnya tahap yang ketujuh atau tahap bulan Juli ini. Pihak Kementerian Sosial dan Bank Himbara dan PT Pos Indonesia ini sudah sepakat akan melakukan ini untuk para KPM PKH dan BPNT, yaitu untuk dana BPNT tahap yang ketujuh, delapan dan sembilan atau alokasi bulan Juli, Agustus dan September ini akan disalurkan lewat kantor pos. Seperti yang sudah dikabarkan media, anggota Badan Pemeriksa Keuangan Ahsanul Kosasi ini mengatakan
Menteri Sosial Ibu Risma akan mengganti transaksi penyaluran bansos tahun 2022 dari Bank Himbara ke PT Pos Indonesia. Hal ini penting dilakukan agar bansos yang tidak tersalurkan kepada KPM atau bansos yang tidak terdistribusikan ini bisa langsung disetor balik ke kas negara. Nah, jadi alasan utama Kementerian Sosial akan menyalurkan uang bantuan BPNT tahap 7, 8, dan 9 yaitu alokasi bulan Juli, Agustus, dan September melalui PT Pos ini agar jika ada dana sisa dari dana BPNT yang tidak salur kepada KPM itu bisa langsung dikembalikan ke kantor kas negara atau kantor pelayanan perbendaharaan negara. Nah, ini biasanya sering terjadi ada dana sisa dikarenakan ada para KPM PKH dan BPNT yang mengalami sakit keras sehingga tidak bisa mencairkan bansosnya, maupun bisa saja ada KPM yang telah dipanggil oleh Yang Maha Kuasa sehingga dana bansosnya benar-benar tidak bisa diambil. Nah, jadi kalian tidak usah ragu lagi jika dana BPNT alokasi bulan Juli sampai September itu pasti akan disalurkan melalui PT Pos Indonesia atau melalui kantor desa setempat. Karena pihak Kemensos memiliki alasan kuat, dana BPNT yang tidak salur itu akan segera dikembalikan ke kantor kas negara. Karena pada beberapa hari yang lalu itu BPK mendapat temuan ada dana sebesar 6 triliun rupiah berasal dari total anggaran Kemensos tahun 2021 senilai Rp 120 triliun rupiah. Kemensos pun sudah menindaklanjuti temuan tersebut dengan rincian sebanyak 5,4 triliun rupiah itu sudah dikembalikan ke kantor kas negara dengan berbagai pertanggungjawaban untuk penggunaannya. Sementara sisanya ini akan ditindaklanjuti selama 60 hari ke depan. Nah, jadi itulah masalah yang menyebabkan bantuan PKH tahap ketiga belum dapat disalurkan oleh pusat. Saya doakan semoga dana bantuan PKH tahap 3 Anda dan BPNT tahap 6, 7, 8, dan 9 ini dapat segera diterima oleh para KPM PKH dan BPNT. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, demikian tadi informasi PKH terbaru hari ini. Semoga saja informasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.